Waktu kecil, hobiku coret-coret rumah dan bikin ibuku marah. Sekarang, hasil coretanku jadi nyata. Saatnya punya rumah. Aku juga hobi jajanin teman-teman, padahal nggak punya uang jajan. Sekarang, ada cara lain untuk berbagi. Kirim donasi, rasanya lebih menyenangkan. Aku kecil sekalinya nangis karena sandal putus nginjak teman. Ingat itu, jadi kepikiran. Dan saat lebaran tahun ini, aku jadikan sebagai awal baru untuk lebih baik.